tadi kamu katanya wartawan. Saya merasa tidak mengundang Anda. Loh, dapat enggak undangannya? Loh, siapa yang undang Anda? Loh, dapat undangannya. Nah, yang saya undang itu dengerin ya. Rekan-rekan media cetak dan elektronik. Ada yang online? TV online, oke? Okay? Kan nah, saya tanya, rekan-rekan media cetak itu wartawan apa enggak? Nah, saya online. Nah, saya tanya. Melihat video antara saudara Richard Lee dengan saudara Dennis Calista alias Dennis Chadel. Dennis Chadel ini dia punya program dan saya lihat komentarnya hari ini di Instagramnya keberatan kalau saya sebut dia dengan cadel. Terus pertanyaannya kalau nggak cadel terus apa? Memang cadel dia. Menulis nama saya saja Razman Arif Nasution ada di situ. Saya sudah capture. Tapi menyebut saya secara lisan itu Rahmat Nasution atau Nasution atau Nasution atau Nasutitison. Apa itu? Itu apa namanya? Nanti aja kita fokus. Kamu dalam rangka apa kemari? Dennis? Iya? Kamu dalam rangka apa kemari? Saya sebagai wartawan, Pak. Kok wartawan? Iya, kan saya punya media. Ya, YouTube sudah, Dennis Cahyesta. Aja. Ikut kan, gak apa-apa. Boleh dong, Pak. Boleh dong, Pak. Jadi Dennis Cahyesta, YouTube channel. Oke, silakan. Boleh dong? Boleh. Ini proses. Baik, halo, apa kabar? Kalau kamu... Sudah terang. Iya, Pak. Saya datang sebagai wartawan, Pak. Iya, Pak. Boleh dong, Pak. Iya. Ya, rekan media, tolong dong. Boleh dong, saya datang sebagai wartawan. Ya udah. Ayo dong mulai ke sana kali, kan itu bintang tamunya gimana sih? Oke, karena saya tidak tahu dia sebagai posisi wartawan atau posisi sebagai seorang punya YouTube belum tentu jadi wartawan. Iya ya, kami kan. Kalau saudara wartawan, saudara memang dari wartawan kan? Saya ini 12 tahun wartawan. Iya. Tolong tunjukkan kartu pers saudara. Iya bang, saya punya YouTube. Saya mau tanya mana kartu pers saudara? Bang Rasman marah-marah. Lo. Iya. Tapi Anda boleh nggak buktikan Anda melakukan kebohongan publik? Iya bang, kan saya mau jadi wartawan. Kan Anda mau jadi wartawan? Tadi katanya wartawan nggak? Iya, jadi YouTube. Saya tanya, wartawan nggak tadi? Iya. Benar nggak dia yang wartawan? Iya. Nah, tapi sekarang saya mau tanya. Mana kartu persmu? Jadi saya nggak boleh nanya nih, Pak. Saya mau tanya kartu persmu mana kalau Anda mengaku wartawan? Saya tidak tahu. Aduh, kamu ya, Bang. Kamu. Abang saya. Saya mau tanya. Kamu kan ngomong tadi. Kamu katanya wartawan. Saya merasa tidak mengundang Anda. Loh, dapat enggak undangannya? Loh, siapa yang undang Anda? Loh, dapat undangannya. Nah, yang saya undang itu dengerin ya. Rekan-rekan media cetak dan elektronik. Ada yang online? TV online, oke? Okay? Kan nah, saya tanya, rekan-rekan media cetak itu wartawan apa enggak? Nah, saya online. Nah, saya tanya, kalau Anda wartawan... Loh, saya mau jadi wartawan hari ini, Pak. Mau jadi wartawan. Kalau Anda wartawan, mana? Itu media YouTube saya, YouTube. Nah, berarti Anda melakukan kebohongan publik. Tunggu bagianmu. Oke. Jadi tapi saya boleh ikutan nggak nih, Pak? Boleh, silakan. Boleh dong. Cuma Anda sudah menyatakan keterangan palsu di depan yang ramai ini. Loh, Bang, saya ini mau jadi wartawan. Tunggu dulu. Bang, saya wartawan 12 tahun. Abangku saya ya. Oke. Enggak, saya mau buktikan bahwa jodohnya Anda tidak bisa buktikan ya. Emang pansos. Mendingan lo kelarin dulu tuh
diundang ketemu di acara TV pemain untuk pasti bakwan mantep kilat. Okay. Sekarang aja cukup ya. Cukup. Anak ini kan nggak ngerti hukum. Izin bang. Jadi tunggu urusan ini proses hukum untuk kau deh. Karena kau setelah secara nyata mengatakan saya bansos, terus suruh kembaliin. Pertanyaannya, uang sudah dikembalikan, kok masih ada posko? Nanti kita bahas tentang dia. Oke, saya mau membantah kata-kata cadel itu, gitu loh. Nah, kemudian saya bisa buktikan kepada kalian bahwa si Dennis ini dia mengatakan bahwa seolah-olah dia tidak cadel atau saya menghina dia. Dia sebut Rahmat kan berkali-kali. Ini apa? Dia captionnya bagus kok, Razman Arif Nasution. Berarti dengan yang ditulis dengan yang diucapkan tidak sama kan? Terus namanya apa? Lidahnya bengkok? Atau lidahnya pendek? Atau stroke? Aku ini legal mind and legal politik and legal sosiolog ada di sini bos. Tunggu bagianmu Dennis. Oke. Okay. Ya. Ini baru legal mind, menduga keras. Ada keinginan pansos. Salah satu diantaranya ya ini dia. Dennis ini. Dugaan saya. Ini datang kemarin nggak diundang kok. Nah, jangan jawab lagi, kok nanti mau preskon kau sana. Oh gitu, iya, namanya juga belajar. Makanya kau belajar. Iya, ini belajar dulu bro. Kalau nanti di dalam penjara, kau belajar juga sakit yang di dalam. Gitu. Oh gitu kan? Nah, oh iya dong, okay, ini okay. Apa di proses hukum? Ya,